Yang ketiga, memperkenalkan PlayStation VR 2 diperketat di ranah headset VR konsol untuk tahun 2024, perangkat canggih ini mewakili lompatan teknologi substansial dari pendahulunya, membuat model sebelumnya hampir usang. Sementara itu hadir dengan label harga yang lebih mahal, PlayStation VR 2 memberikan nilai uang dengan sejumlah fitur kelas atas dan kinerja superior dilengkapi dengan layar OLED 4K yang ditingkatkan dengan teknologi HDR, headset ini menawarkan pengalaman imersif. Ia menawarkan bidang 110 derajat lihat dan kamera pelacakan terintegrasi bersama dengan fungsi pelacakan, yaitu juga mencakup dua pengontrol indera canggih Sony yang LED untuk pemicu adaptif dan umpan balik haptik mereka, fitur yang pertama kali diperkenalkan dengan pengontrol DualSense untuk PlayStation 5. PlayStation VR 2 memerlukan koneksi PS5 melalui kabel USB-C tunggal. Konektivitas ini memungkinkannya untuk memanfaatkan kekuatan konsol, memberikan grafis luar biasa yang lebih cemerlang dari headset standalone seperti The Meta Quest 2 dengan kemampuannya yang mengesankan. Beberapa di antaranya melampaui headset Prici atau PCV seperti Valve Face Index dan HP Reverb G2, PlayStation VR 2 telah mengukuhkan posisinya sebagai forefront teknologi VR konsol secara estetis. PlayStation VR 2 melanjutkan desain hitam dan putih yang ramping dari pendahulunya, secara harmonis melengkapi PS5. Headset ini memiliki tali yang dapat disesuaikan terpisah dari layar VR, memungkinkannya untuk menyesuaikan berbagai bentuk kepala dengan nyaman, dan ukuran berat layar bertumpu pada kepala. Bukan wajah meningkatkan kenyamanan saat digunakan mekanisme penyesuaian satu titik unik yang terletak di bagian belakang ikat kepala memfasilitasi kecocokan yang sempurna. Salah satu fitur menonjol dari PlayStation VR 2 adalah slider di kiri atas rumah lensa yang dirancang untuk jarak antar pupil yang cepat. Penyesuaian IPD kamera internal mengukur jarak antara mata Anda selama penyesuaian menambahkan lapisan kenyamanan. PlayStation VR 2 dikemas dengan fitur-fitur yang membedakannya dari kerumunan. Saya melacak adalah fitur menonjol yang memungkinkan headset untuk menentukan di mana Anda mencari pelacakan cincin, membuat pelacakan tangan menjadi mudah. Yang kedua, headset VR kami berikutnya di bawah mikroskop adalah HTC 5 Pro 2. Pesaing yang tak terbantahkan untuk headset VR resolusi tinggi terbaik yang tersedia pada tahun 2024. Gadget ini melayani pengguna VR profesional dan kasual, membual kompatibilitas dengan UAP VR seperti Index Katup serta ekosistem VivoPort HTC, 5 Pro 2 menghadirkan beberapa resolusi dan kejelasan visual yang paling mengesankan yang terlihat pada headset VR konsumen. Namun pengalaman premium ini hadir dengan label harga premium yang memerlukan investasi tambahan di stasiun pangkalan dan pengontrol yang kompatibel. Dari segi desain, 5 Pro 2 mencerminkan pendahulunya 5 Pro All, tetapi dengan skema warna yang lebih gelap, itu hitam eksterior mengingatkan pada 5 Cosmos dengan desain yang hampir identik. Panel depan adalah perpaduan dari pola putus-putus Vias asli yang digunakan oleh stasiun pangkalan untuk pelacakan posisi dan kamera menghadap keluar dari 5 Cosmos untuk pelacakan lingkungan. Tombol di sudut kiri bawah memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan jarak antara lensa dan mata untuk fokus optimal lainnya. Tombol di kanan bawah memfasilitasi penyesuaian jarak pupil bagian dalam memastikan lensa sejajar dengan mata pengguna. Headset ini memiliki earcup built-in yang terpasang di sisi harness dengan lengan plastik yang dapat disesuaikan. Lengan ini dapat disesuaikan agar sejajar dengan telinga pengguna atau diputar untuk memungkinkan suara sekitar earcup kiri memiliki kontrol volume di bagian belakang, sedangkan yang kanan memiliki tombol mute. Mikrofon panel belakang menampung konektor untuk adaptor daya, port layar mini, dan port USB 3.0, indikator LED di bagian atas kotak tautan melengkapi desain. Pengalaman bermain game untuk E6 Pro 2 tidak kekurangan, game luar biasa disajikan secara lebih rinci dan dengan tepi yang lebih bersih dibandingkan dengan Index. Antar muka VR UAP juga bersinar di Katup Pro 2 dengan teks yang mudah dibaca dan menu pop-up dan vivid. Lingkungan virtual yang tajam, headset ini benar-benar menawarkan pengalaman VR tingkat atas. Ini adalah produk berkualitas dan yang dapat kami lakukan hanyalah merekomendasikannya. Dan yang pertama, kami dengan bangga mempersembahkan kepada Anda juara headset VR pada tahun 2024, Meta Quest 3 yang luar biasa. Perangkat canggih ini mewakili evolusi yang signifikan dari pendahulunya, membanggakan sejumlah besar peningkatan yang berujung pada pengalaman VR yang mulus dan imersif. Meta jelas telah mengambil pelajaran sebelumnya untuk hard menyempurnakan Quest 3 menjadi salah satu headset VR terlengkap di pasaran, di antara banyak peningkatannya. Yang paling mencolok tidak diragukan lagi adalah tampilannya,
Meta 3 sekarang menawarkan resolusi mengesankan 2064x2208 pixel per mata, mewakili peningkatan 30% dari model sebelumnya. Sementara ini hanya nilai numerik, implikasi praktisnya sangat dalam. Layar yang disempurnakan menawarkan visual yang tajam dengan tepi yang berbeda dan kejelasan yang menakjubkan di seluruh papan. Dibandingkan dengan teks dan visual Meta 2 yang sedikit kabur dan tidak fokus, iterasi ketiga memberikan gambar crisp yang tingkatkan pengalaman bermain game ke ketinggian baru. Melengkapi layar resolusi tinggi, Meta 3 juga telah membuat langkah signifikan dalam sistem pengontrolnya. Pengontrol yang didesain ulang lebih kecil dan lebih ergonomis daripada pendahulunya, pas dengan nyaman di tangan Anda. Mereka menampilkan tombol sentuh lembut yang diatur dalam tata letak intuitif, memastikan navigasi yang mudah dalam lingkungan virtual. Kemampuan pelacakan gerak pengontrol juga telah ditingkatkan secara nyata, memungkinkan dengan cepat dan gerakan dalam game yang tepat. Desain fisik headset juga tidak diabaikan. Meskipun MetaQuest 3 mempertahankan bobot yang sama dengan model sebelumnya, strukturnya yang dirubah memastikan distribusi bobot yang lebih baik, meningkatkan kenyamanan selama penggunaan yang lama. Desainnya yang modern dan ergonomis merupakan bukti pengejaran kesempurnaan Meta yang berkelanjutan. Jika Anda telah mempertimbangkan investasi di bidang headset VR, tidak terlihat lagi MetaQuest 3 menghadirkan perpaduan komprehensif antara canggih, teknologi dan desain yang ramah pengguna menjadi pilihan utama bagi konsumen pada tahun 2024. Secara keseluruhan model ini memberikan kinerja terbaik. Untuk harga ketiga produk tersebut saya telah menyertakan tautan di kotak deskripsi di bawah untuk harga terbaik. Jadi itu saja untuk 3 headset VR terbaik di awal tahun 2024. Like, komen, dan subscribe untuk menerima pemberitahuan tentang video terbaru dari Zenstech.